petasis dan juga tentang pelitup muka. Sebenarnya pelitup muka ni dia boleh digunakan pada bila-bila waktu seseorang yang itu rasa tak sihat. Kadang-kala kalau kita rasa kita demam ataupun kita ada sesema, kita tak tahu apakah penyebabnya. Mungkin ia virus, mungkin ia bakteria dan sebagainya. Kita harus melindungi orang lain dengan memakai pelitup muka. Tapi bila kita cerita tentang petasis ini, saya tidak suka mengatakan sesuatu yang saya rasa rakyat memang tak akan ikut pun. Tetapi apakah langkah-langkah penjagaan yang kita boleh laksanakan? Dan ibu bapa sebenarnya harus mengambil endah. Kerana perkara petasis ini banyak berlaku di kalangan bayi. Ya. Mereka yang tidak boleh memilih untuk tidak bersalaman. Mereka yang tidak boleh memilih untuk tidak dicium dan sebagainya. Ya, bayi-bayi yang kecil dan sebagainya. Kerana kita harus ingat, seperti yang Dr. Malina sebut tadi, banyak individu membawa penyakit petasis ini di dalam badan mereka. Mereka ni mungkin carrier, tetapi dia tak manifestasi di dalam mereka kerana mereka telah dilindungi. Tetapi mereka tidak semestinya tidak boleh menularkan ataupun menjangkiti orang yang mereka jumpa, terutamanya bayi-bayi. Jadi apabila kita sebut tentang majlis keramaian dan mereka berjumpa dan sebagainya, berapa kerap kita nampak dalam keluarga kita sendiri, apabila ada bayi baru lahir, ada budak umur 6 bulan, 9 bulan, ya. Budak semua comel kan, Ehsan kan? Anda sendiri tahu kan, anak anda pun comel kan? Berapa ramai ahli keluarga yang datang? Semua sibuk nak cium. Ya? Semua sibuk nak cium pipi, ya? Cium di tepi mulut dan sebagainya. Tetapi berapa daripada mereka yang anda sendiri tahu ada penyakit ke tak ada ni? Kerana apabila ini berlaku, kita walaupun tak ada, kita rasa kita sihat, kemungkinan kita ni membawa penyakit tersebut dan memberikannya kepada bayi tersebut. Dan bayi tersebut kemungkinan belum lagi lengkap vaksinasi dia. Dia mungkin mendapat penyakit petasis tersebut. Dan di dalam bayi, walaupun kita kata daripada segi klinikal, bunyi batuk itu ada satu indikator yang sangat ketara. Kebanyakan pada bayi juga boleh mendapat petasis ini tanpa satu batuk pun. Dia tak batuk. Tapi dia ada. Dan ini dia boleh menjadikan dia sangat tidak sihat kerana ada setengah-setengah kes dia batuk ataupun dia punya daya tekanan di dalam dada itu sangat kuat. Ada kes-kes di mana tulang-tulang rusuk pun boleh patah daripada petasis tersebut dan juga daripada tidak boleh bernafas di dalam bayi dan sebagainya. Jadi